Semasa muda, saya bernama Gusti Nukartapati. Saya terlahir pada tahun 1797 sebagai pewaris tahta Kesultanan Banjar. Pada Maret 1862, saya dinobatkan sebagai Sultan Banjar dengan gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Bukan hanya diakui oleh suku Banjar, saya juga dihormati seluruh suku di sepanjang Sungai Barito. Saya melanjutkan perjuangan Sultan Hidayatullah yang ditipu dan diasingkan Belanda ke Cianjur. Saya ada di balik pedang Banjar. Saya bersama ratusan prajurit menyerang tambang batu bara Belanda di Pengaron 25 April 1859. Kecamuk perang demi perang pun saya mainkan. Belanda mengamuk, tapi saya tak juga kalah. Bujukan menyerah tak pernah ditanggapi oleh saya. Nyawa saya pernah dihargai 10.000 gulden. Namun, tak seorang pun berniat mencelakai saya demi keuntungan pribadi. Sampai perang selesai, saya pun masih tetap bertahan. Saya meninggal karena sakit paru-paru dan cacat setelah bertempur di bawah kaki Bukit Bagantung, Tundakan, pada tanggal 11 Oktober 1862. Terkubur sekitar 91 tahun di hulu Sungai Barito,